Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-36 Sabtu 4 Mei 2024 serta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-36 Sabtu 4 Mei 2024 Luton Town bermain imbang satu sama versus Everton. Hasil Liga Inggris laga tunda pekan ke-26 Jumat 3 Mei 2024 Chelsea menang 2-0 versus Tottenham Hotspur. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2024, Arsenal di peringkat pertama dengan koleksi 80 poin, diikuti Manchester City dengan koleksi 79 poin, Liverpool dengan koleksi 75 poin, dan Aston Villa dengan koleksi poin 67. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Luton Town, Burnley, dan Sheffield United. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2024, Erling Haaland memimpin dengan koleksi 21 gol, diikuti Cole Palmer dengan koleksi gol 20. Top asis sementara Liga Inggris tahun 2024, Ollie Watkins memimpin dengan torehan 12 asis. Top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2024, David Raya memimpin dengan total 14 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya Sabtu 4 Mei 2024 Arsenal versus Bournemouth jam 18.30, Brentford versus Fulham jam 21.00, Burnley versus Newcastle United jam 21.00. Jadwal pertandingan lainnya Sabtu 4 Mei 2024 Sheffield United versus Nottingham Forest jam 21.00 dan Manchester City versus Wolverhampton jam 23.30 live SCTV. Jadwal pertandingan Minggu 5 Mei 2024 Brighton versus Aston Villa jam 20.00, Chelsea versus West Ham United jam 20.00 dan Liverpool versus Tottenham Hotspur jam 22.30. Jadwal pertandingan Selasa 7 Mei 2024 Crystal Palace versus Manchester United jam 02.00 live SCTV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.